pegunungan, lembah, dan lain sebagainya, kan gitu. Oh, wisata dan pantainya. Kemudian apakah di blognya harus semua harus ada drop-down-nya? Tidak. Yang paling wajib itu hanya ada menunya saja, gitu ya. Tidak harus ada drop-down-nya, tidak harus ada turunannya. Yang penting ada menunya. Mau menunya flat seperti ini, tidak ada turunannya, itu boleh, gitu ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah itu untuk navigasi bagian menunya. Ada lagi di sini, ada hot pause, gitu ya. Hot pause. Nah, hot pause ini ada di apa namanya? Ini, nah ini kan ada no pause on, ya, ada errornya. Karena memang tidak ada, kita belum memberi apa ya, memberi kategori supaya ini bisa aktif. Makanya di setiap materi, setiap harus ada labelnya, gitu ya. Jadi pengkategoriannya. Jadi di sini misalnya yang keluar ini kategorinya yang wisata pantai saja misalnya, nah, di sini. Nah, kemudian ada lagi, dia ada main post. Nah, main post ini adalah jumlah postingan di bagian depannya, mau kita ganti misalnya saya ganti 5 postingan saja yang tampil. Kemudian ada baca selengkapnya, atau mau kita ganti read more atau apa dan sebagainya gitu kan. Kemudian lagi nih yang di sini, nah ini baca selengkapnya. Nah, itu cara menggantinya di sini. Di sini. Nah, kemudian ada opsi halaman entry-nya seperti ini, by akan ya siapa, kemudian komen, atau nanti disesuaikan. Ada tag, kemudian foto, label, dan sebagainya, ada reaction, kemudian ada tampilkan lokasi, mau ditampilkan, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa rubah top komennya, relet, pokoknya seperti ini, nanti dia sendiri. Nah, ini biasanya untuk formatnya. Nah, formatnya ini saya menggunakan Senin, Desember 16, 2019, biar lengkap. Gitu. Kemudian baru kita simpan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini sama semua, ya kan? Saya tambahkan misalnya di bagian atas sendiri, sinebar like ini, saya tambahkan gadget. Di sini ada banyak sekali gadget yang nanti bisa ditambahkan. Ada yang pertama, ada entry yang diunggulkan. Ini berarti mensoroti postingan yang paling sering, gitu, yang diunggulkan. Kemudian ada penelusuran blognya, berarti pencarian. Ini salah satu navigasi yang bisa ditambahkan. HTML JavaScript ini adalah kita menginputkan apa script di dalamnya. Gitu. Misalnya kita ingin menambahkan atau menyematkan sebuah file, itu bisa melalui ini. Menyematkan, jadi filenya langsung nempel di navigasi postingan itu. Kemudian kita mau menambahkan musik misalnya, kita ingin menambahkan video YouTube gitu kan. Contohnya seperti itu. Saya akan tambahkan satu misalnya. Oke, saya tambahkan ini. Kemudian judulnya adalah macam-macam, macam-macam. Oke, saya akan coba semua. Misalnya saya ingin yang pertama ada YouTube. Saya akan ambil satu apa ya, ini aja itu. Kemudian di sini ada bagikan, kemudian di sini ada sematkan ya, sematkan, kemudian baru di copy paste, salin. Kalau sudah baru dimasukkan di sini, mana tadi, nah ini. Kemudian simpan. Kemudian saya coba. Nah, jadi ada videonya macam-macam gitu. Nah, langsung ada videonya. Misalnya ibu punya video apa, ibu sendiri gitu kan. Kemudian ini kalau kita ingin menambah, mengembedkan atau mensematkan gitu ya, sebuah video dari YouTube. Bagaimana kalau ingin saya menambahkan musik? Gitu kan? Berarti kita cari apa ya, musik itu. Apa namanya, saya lupa, SoundCloud, SoundCloud. Nah, misalnya
Saya cari lagunya siapa ya? Nah, misalnya saya ingin menambahkan lagunya dari ini kan salah satu contohnya. Itu kan saya klik more, saya klik share, itu ya. Kemudian saya pilih yang embed. Nah, ini baru dikopikan. Ctrl C. Nah, ini ada fitur enable auto automatic play. Jadi ketika nanti ketika ini diaktifkan gitu ya, enable automatic play diaktifkan, ketika pengunjung itu masuk ke blog kita langsung musiknya itu ter ya, kemudian ketika kita putar blognya, nanti apa langsung memutar videonya gitu. Nah, kalau ini kita nonaktifkan gitu ya, jadi ketika ingin memutar ya tinggal harus mengklik dulu, jadi tidak langsung memutar seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian ada lagi mengembedkan sebuah foto misalnya. Nah, kalau foto itu ada sedikit apa namanya butuh script tersendiri. Karena nanti Bapak Ibu bisa cari misalnya embed script. Oke, saya carikan dulu supaya lebih mudah. Saya ganti dulu. Ini bisa muncul atau enggak. Kalau tidak ada, jadi dia menggunakan embed, jadi tag embed ini. Nah, nanti bisa dicari-cari sendiri kalau ingin menambahkan foto, kemudian fotonya itu berjalan sendiri, gitu kan namanya apa? Saya lupa. Markui, ya, Markui, saya. Oke, seperti itu. Saya tambahkan dulu yang dari YouTube-nya tadi. Saya ingin menambahkan 3D sketchup. Nah, saya mengambilkan tentang misalnya saya sematkan embed di sini, kemudian saya yes. Nah, di sini. Nah, ini saya mau mengembedkan sebuah file 3D misalnya. Oke, seperti itu. Nah, seperti itu, ini salah satu bentuk navigasi, tapi kalau yang ini kan hanya
menambahkan gadget saja. Oke, okay. Selanjutnya itu untuk HTML, kemudian ada profile. Nah, profile ini mengenai blognya, ini nanti boleh ditambahkan, tapi apa namanya, hobi wajib nanti menyertakan dalam bentuk halaman tersendiri, gitu ya. Di sini ada arsip blog, jadi dari tahun ke tahun seluruh blog dari dibuat sampai sampai akhir gitu, nanti semua ada di sana. Ada pengikut, ada gambar, atau kita ingin menambahkan sebuah gambar, image gitu ya. Kemudian ada labeling, ini untuk pengkategorian, ada halaman, daftar link, postingan populer, statistik blog, daftar blog, ikuti lewat email gitu kan, biasanya ini yang berlangganan. Ada logo, ada terjemah, formulir kontak, Wikipedia, tribut, dan lain sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di sini. Oh, saya ingin menambahkan foto, ingin menambahkan arsip blog, gambar, dan lain sebagainya, nanti melalui ini. Nah, seluruh tampilan, jadi ini apa namanya, ada kolom-kolom ini semua antara satu tema dengan tema yang lain tidak sama. Gitu. Jadi tema satu dengan tema yang lainnya tidak sama. Itu menyesuaikan nanti. Kemudian ada lagi, ini juga sama, apotas ini di bagian bawahnya ini. Nah, bawahnya ini, design with by W2, apa ini, W2 themes distributed by blogger tema. Nah, ini jangan dihilangkan, Bapak Ibu. Nah, ini jangan dihilangkan. Ini home, about us, kontak. Okay. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kita menambahkan navigasi secara manual, gitu ya. Kemudian kalau secara apa namanya ya, otomatis bukan, lebih digampangkan gitu. Nah, ini kita akan coba yang mungkin sedikit susah, gitu ya. Sedikit susah. Oke, okay. Saya akan tambahkan dulu di sini salah satu contoh yang kita ingin mengganti template-nya, temanya itu melalui HTML. Nah, ini sudah ada, saya akan coba ganti lagi. Di tema, kemudian saya cadangkan bulatkan, ini saya download saja, saya jaga. Kemudian saya pilih choose file, save, jaga-jaga, dan zil. Oke, langsung di-upload, kemudian saya akan ganti. Oke, mantap. Nah, mantap sekali ini template-nya. Itu kemudian kita ganti tatanya. Nah, di bagian sini ini tidak ada namanya adalah menu-menunya. Oh, ini ada menu. Oke, nah ini ada sip. Main menu itu di sini, service. Home, service, or HTML, logo,
Nah, ini karena di sini tidak ada gitu ya. Ini kan edit menu yang lama. Di sini tidak muncul. Nah, untuk mengedit ini, ya kan ini ada home, ada service, work portfolio, testimoni. Ya kan misalnya kita ingin mengganti, kan menggantinya itu kita harus dari sini. Dari tema, kemudian edit HTML. Nah, kita cari di sini yang apa ini? Service. F. Service. Nah, ini. Ada home, service, work, portfolio, testimony, about, contact. Nah, ini. Nah, ini kita harus menggantinya lewat sini, Bapak Ibu. Nah, ketika nanti mengganti, itu namanya diharapkan jangan ada yang apa ya tertinggal satupun, jadi yang diganti memang ini, karena ketika nanti Bapak Ibu kurung apa nih ininya hilang atau salah satu hurufnya hilang, refnya tanda petiknya hilang gitu, ini nanti akan ada errornya, makanya pelan-pelan. Jadi makanya ketika nanti Bapak Ibu memilih templatenya itu benar-benar bisa di edit di tata letak ini, bukan melalui yang ada di edit HTML seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk menambahkan, saya akan ganti dulu. Oke, okay. Mungkin seperti itu untuk materi pada malam hari ini. Jadi karena ini mungkin sesi yang terakhir, bukan yang ketiga, nanti kita akan seminggu, kita akan berbanyak untuk sesi tanya-jawab sampai jam 9. Gitu. Silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya, di angkat tangan atau langsung diketikkan di kolom chat. Gitu. Nanti akan dipandu oleh Mas Farhan. Silakan Mas Farhan. Baik, sesi jawab. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa mengangkat tangannya. Ya. Baik, ini dari sudah ada yang mengangkat tangan dari Ibu Wahyuni. Halo, selamat malam Ibu. Malam. Silakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu ditanyakan. Ya, Pak Amiruddin. Apa? Kan ketika ini saya agak kesulitan mengikutinya ya, karena mungkin saya kan apa namanya? Untuk hal-hal IT memang saya istilahnya nggak terlalu mahir gitu. Nah, ketika membuat blog ini terus terang saja saya menggunakan dua ini ya. Artinya ketika Pak Amiruddin menerangkan, saya mencoba untuk masuk lewat laptop saya. Menurut saya itu keterangan yang diberikan terlalu cepat sehingga. Ya, ketika saya baru klik itu Pak Amiruddin sudah beralih ke hal yang lain. Jadi saya bingung ini nyarinya terus ini tadi kalau mau cari apa tadi Miona yang mana gitu, karena di sini ada apa namanya ada banyak jenis ya tadi itu. Oh gitu, Bu. Gitu loh. Jadi ada free blogger terus maaf nih ini tadi ketika saya download itu kan dalam bentuk zip gitu ya. Ya, ketika saya download itu bentuk zip. Memang ketika saya buka itu ada responsive template, ya ta, free template gitu kan. Itu sudah betul ya langkah-langkah awal saya untuk mencari template untuk blogger ya. Nah, setelah itu kalau misalnya saya ingin menemukan atau menentukan satu gitu, karena tadi ada semacam recommended
untuk menggunakan Miona. Ya, itu saya ketik Miona, belum sampai ke Miona, apa namanya, Pak Amiruddin sudah ke lain. Jadi saya merasa, waduh, ini tadi setelah ketemu Miona kemana ya, gitu loh saya. Jadi menurut saya sih terlalu cepat ya, apalagi, oh gitu, oke, okay. Baik, apalagi apa istilahnya, ibu-ibu seperti saya di atas 50 tahun ikutinya seperti itu terlalu cepat, itu kayak bingung lagi, waduh, oh begitu ya. Sekarang tidak gitu, jadi bisa lebih di awal, mungkin kita istilahnya poinnya saja, kita nanti itu bikin blog itu seperti apa gitu loh, maksudnya dicontohkan, mungkin ya, mungkin dicontohkan misalnya materi bahasa Indonesia, atau mungkin materi kimia, materi bahasa Inggris misalnya jadi nanti kita harus langkah-langkahnya yang awal itu apa saja gitu, jadi nanti insya Allah nanti bisa ngikuti gitu Pak Amiruddin. Dengan ibu siapa ini? Bu Lili. Bu Lili. Iya, dari Kota Kediri. Siap ibu. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf, gitu ya. Mungkin apa namanya terlalu cepat dalam penyampaian. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Semua yang saya jelaskan, begitu kan, semua yang saya berikan di Vicon ini semua sudah ada di MOOC, gitu ya. Nanti apa namanya, bisa ketika di apa namanya ya, kebingungan ya kan, nanti bisa nanya gitu. Nah, ketika Vicon ini kan memang sebenarnya untuk apa ya, diskusi. Oh, saya mengalami kendala seperti punya ibu tadi. Terkendala apa namanya di pembuatan misalnya tadi untuk melihat template kan gitu ya kan, oh Pak saya Mas saya masih sedikit bingung untuk pemilihan template-nya seperti apa gitu. Oke. Untuk pemilihan template-nya Bapak Ibu sekalian itu kan itu ada beberapa yang saya sarankan gitu. Jadi bukan kok template-nya apa, cuma di Goyabi tadi ya kan, itu ada salah satu website kan namanya Goyabi. Oke, saya akan coba share screen lagi. Nah, ketika Bapak Ibu ini kan banyak sekali kan, banyak sekali macam-macam template-nya. Ada ini masih vodka ini do ini adalah masih berupa jadi masih dikelompokkan gitu, ada kelompokan aja yang memang langsung template seperti yang ini. Nah, ini kan memang terkelompok gitu kan. Nah, saya sarankan yang berdasarkan fitur. Nah, di sini di ketika mencari template di Goyabi, khususnya di Goyabi ini adalah yang pertama menggunakan mencari yang by fitur. Jadi fiturnya itu yang memang menunya itu mudah diedit gitu ya. Pilih yang by fitur. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah dipilih yang by fitur ini, cari yang ini kan ada banyak, ada yang drop down menu, ada yang vertical drop down menu, ada yang email gitu kan, ada yang retina atau yang navigasi dan lain sebagainya. Pilih yang pack navigation menu. Saya sarankan menggunakan pack yang navigation menu supaya ketika nanti Bapak Ibu mau ingin mengganti menu itu tidak kesusahan gitu kan. Karena kan masih umum semua. Tapi kalau yang kita sudah menggunakan yang kategorinya pack navigation menu ini mungkin hampir 90% bisa gitu ya. Hampir 90% menunya gampang diedit di menu template yang ada di blog tadi di sini. Di tata
seperti itu. Oke, kita kembali lagi di sini. Pilih yang pack name menu. Pilih yang ini. Selanjutnya adalah silakan di preview dulu. Dicari dulu. Akan dicari template yang sesuai. Tidak harus yang tadi mana Miona tadi. Ya kan, tidak harus Miona. Kalau memang ingin sama Miona, ya silakan, boleh. Atau ingin menggunakan yang lain. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan yang Miona tadi, kan memang ketika kita mengupload ke mereplace, ya kan, mengupload temanya ke blog, itu ya, itu harus cara yang kedua. Caranya adalah melalui edit HTML-nya. Melalui yang ini. Di tema, di edit HTML-nya ini. Itu kan mungkin agak sedikit kesusahan. Dulu nanti, gitu ya. Selanjutnya, masuk template yang sesuai. Kemudian, setelah dicari, baru di-upload. Di-upload ke blog. Nah, di-upload di blog ini ada dua cara. Yang pertama, dia akan otomatis. Otomatis gitu kan, atau secara manual. Manualnya ini menggunakan edit HTML. Nah ini, jadi manualnya ini menggunakan yang edit HTML. Gitu. Kan otomatis upload langsung bisa, atau memang di upload ada errornya berarti menggunakan manual tadi, edit HTML, dihapus semua, ya kan, kembali replace, dibuka dulu tadi, akan dibuka dulu. Buka file template .xml-nya ya, XML-nya, kemudian di copy. Oke, selanjutnya kalau sudah ya langsung ya akan dirubah. Selanjutnya akhirnya disesuaikan, navigasinya disesuaikan. Maya hanya sesuaikan navigasi. Ya, apa? Ada menu, gitu kan? Ada kategori. Kemudian ada pencarian. Dan selanjutnya, dan masih banyak lagi, begitu. Udah baru membuat postingan. Membuat postingan seperti yang kemarin, postingannya itu kita bisa menambahkan teks, foto, audio, video, dan juga filenya. File apa? File PPT maupun file PDF. Gitu. Kemudian untuk yang file PPT, apakah nanti bisa, berarti kalau file PPT itu bisa diedit semua orang, nanti di-embed kan, itu tampilannya sama. Tampilannya memang tampilan tis gitu, memang tidak bisa diapa-apakan, hanya scroll, membaca gitu. Jadi nanti enak kalau memang bentuknya file PPT kan bisa kita edit. Jadi kita rubah langsung edit di blognya gitu. Ya, seperti itu. Ini untuk template di Goyabi-nya. Kemudian untuk membuat postingan. Nah, untuk membuat postingan ini langkah yang pertama siapkan judulnya. Ya kan, judul dan isi. Diisi apa gitu kan, kemudian di dalamnya ini mau ada apa nanti, apakah ada foto, apakah ada video, video dari mana, dari YouTube atau dari Google Drive. Nah, kemudian ada lagi foto, video, kemudian file, apakah mau ada filenya, itu boleh PPT maupun PDF ya. Nah, kemudian ada lagi audio. Audio ini berarti berupa podcast. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya setelah dibuat itu diberi label.
diberi label. Ini yang wajib, ya kan, wajib pada postingan itu memiliki label, label apa, pengkategorian lah, gitu. Kategorian gitu. Jadi pengkategorian. Oh ternyata postingan yang saya buat ini di kategori pelajaran kelas 5 atau mata, tentang mata pelajaran IPS dan sebagainya gitu, dilabel, diberi label. Kemudian selanjutnya baru diposting. Jadi diterbitkan, diposting atau diterbitkan. Ingat, diterbitkan, jangan disimpan. Kalau disimpan itu masih dalam bentuk draft, jadi belum muncul. Oke, baik. Jadi seperti itu. Nah, ini yang nanti bisa jadi poin-poinnya, gitu kan, poin-poin untuk Bapak Ibu. Nanti kalau memang masih bingung caranya, oh saya masih bingung, nanti bisa dilihat di OC-nya gitu. Jadi seperti yang kemarin saya kasih saran gitu kan, silakan dibaca-baca dulu materi yang ada di MOC. Oh, ternyata caranya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sekali melihat, ya kan, melihat videonya, oh seperti ini ternyata, ya kan, sudah familiar dulu blog, kemudian postingan atau mengganti template itu ternyata seperti ini caranya, ya kan. Oh, nanti saya akan melihat tutorialnya, karena ketika nanti saya akan ajarkan Bapak Ibu di sini, ya misalnya gitu kan, dari awal sampai akhir tentunya waktunya tidak cukup gitu, seperti berapa yang tidak cukup sehingga kita masukkan di sebelumnya. Padahal Vicon hari ini adalah Vicon yang terakhir gitu, maksudnya terakhir untuk minggu awal ini, akan nanti Bapak Ibu baru membuat proyeknya gitu. Baik, silakan seperti ini Ibu Lili, nanti silakan ditanyakan lagi yang kesusahan, ya kan, atau yang tidak ada di video MOC-nya, kan itu semua sudah ada di sana. Oke, seperti itu. Lanjut, Marhan, peserta yang ingin bertanya, silakan semua, silakan di semua di luar atau memang mau. Selanjutnya dari Bapak Ahmad Rifai, cara mengedit menu. Oke, baik. Ini kan saya akan coba ajarkan ulang, ya kan, tentang untuk edit menu untuk ini, ya, untuk yang otomatis gitu. Jadi untuk yang otomatis, kalau untuk yang apa manual melalui HTML nanti mungkin bisa gitu kan, saya lagi di pertemuan yang besoknya. Makanya nanti saya sarankan kan yang tadi menu navigasi, yang menu yang kira-kira menunya itu mudah diedit di bagian depan, di bagian tata letaknya gitu. Nah, di sini ya. Nah, untuk mengeditnya itu di bagian menu tata letaknya. Nah, letaknya gitu ya, tata letak. Kemudian biasanya untuk mengedit menunya itu ada di main menu. Nah, ada di main menunya ini. Main menunya ini baru diklik di sini. Nah, baru nanti scroll ke bawah. Di scroll ke bawah ini kan nanti di tampilannya kan ada menu biasa, kemudian ada sub menunya lagi. Di dalam sub menu itu ada sub menunya lagi. Gitu kan. Jadi ya, menu drop down gitu. Nah, konsep ya, jadi contoh oke, ini menu pertama kan, ini menu pertama cara penulisannya. Kemudian ini, kemudian kita ingin menambahkan sub menunya. Caranya adalah menambahkan underscore menu, sub menu, sub menu pertama. Nah, ini adalah
submenunya. Gitu ya. Kemudian kita ingin menambah di submenunya ini kita tambahkan slide lagi. Berarti underscore-nya 2. Sub menu 1. Sub menu 1. Nah, ini sub yang kedua. Sub menu. Gitu. Nah, kemudian saya ingin menambahkan sub lagi. Ini tidak bisa karena memang di template-nya itu hanya batasnya 3 sub menunya. Drop-down-nya itu hanya 3, menu pertama, kedua dan ketiga. Gitu. Seperti halnya yang ini. Nah, kan ini berarti menunya ini, sub menunya ini berada di sini. Berarti multi drop-down-nya ini ada di bawahnya fitur. Ada fitur sini. Kalau ini drop kalau ini apa error patch misalnya. Error patch ini saya letakkan. Nah, jadi mega menu kemudian di bawahnya ada error patch ini berarti di mega menunya bakal ada sub menunya. Saya simpan kemudian saya coba. Nah, ini mega menu ada. Nah, ini ada error patch gitu. Nah, itu salah satu ininya. Kalau kita ingin menghapus ya dihapus saja tinggal. Kan tinggal dihapus saja, cara menghapusnya di sini. Jadi di sana ada edit, ada delete gitu ya. Edit, delete. Kemudian menambahkan link-nya misalnya diarahkan ke mana. Kan tinggal kita edit saja, misalnya ini teman saya hapus. Dokumentasi edit kemudian linknya di sini. Nah, ini mau saya arahkan kemana misalnya mega menunya ini saya arahkan ke alamat blog kita tentunya kan? Atau ke postingan kita kan? Mau diarahkan postingan kita atau memang untuk label. Nah, kalau untuk label sendiri caranya seperti ini misalnya di postingan saya ini sudah ada agama, fisika, kemudian pemrograman, kemudian kelas. Pemrograman. Kita akan ambil pemrograman. Kategori. Oke, saya edit dulu untuk pengkategoriannya. Semua label simpan. Oke, ini. Ini yang paling banyak adalah pemrograman. Ini untuk kelas berapa ini? Kelas. Nah, oke. Nah, kelasnya ini tinggal kita copy di sini. Nah, tinggal kita copy. Ctrl C. Kemudian kita letakkan di sini. Kita letak, kemudian misalnya di bagian menu. Menu di mana? Menu. Nah, ini dokumentasi saya ganti. Kelas. Ini saya kasihkan linknya ini dan simpan. Nah, jadi kelas ini ya kan misalnya saya kembali ke home ya, ini kan postingannya masih acak pengkategorian. Oh, saya ingin mencari materi yang untuk kelas 7 ya kan? Saya klik di sini kelas 7. Nah, nanti di sini akan muncul semua ya kan label-label yang untuk kelas 7 ya. Dan buku mengapa Indonesia sangat penting bagi gerakan dan sebagainya itu kan misalnya. Nah, seperti itu untuk mengedit bagian menunya. Jadi konsepnya seperti itu tadi, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan sub menunya dan linknya nanti tinggal disesuaikan dan pengkategoriannya. Makanya di dalam pembuat postingan ini pengkategorian pemilihan label ini sangat diperlukan sekali.
Baik, seperti itu Mas Marhan. Dilanjut, Mas. Selanjutnya dari Bapak Evri Devin, ingin bertanya secara langsung. Halo, selamat malam Bapak Evri Devin. Halo, Pak. Selamat malam. Halo, Pak. Ya. Gini, baik, Pak. Silakan. Kemarin sudah kami download. Halo. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, coba, coba silakan. Saya kemarin sudah download. Sudah saya beli salah satu. Halo. Saya dapat materi dari Mas malam ini. Untuk mengerti temanya itu saya pakai di apa saya buka untuk temanya salah temanya itu saya masih belum pede untuk mengaturnya, saya belum mahir begitu lah kan, bisa langsung dipandu atau bagaimana Pak? Oke, mohon maaf sebelumnya Pak, suaranya ini kurang terlalu jelas, mungkin agak didekatkan ke bagian sumber mikrofonnya atau agak dikeraskan suaranya. Sudah? Nah, sip, jelas Pak. Halo? Iya, silakan. Baik, maaf. Jadi, ke Digoyabi itu sudah saya download salah satu template. Tapi sudah saya cek tadi kan di .xml, kan begitu kan? Saya masih belum punya. Nah, begitu. Blog yang saya buat kemarin masih apa istilahnya, masih begitu-begitu aja begitu kan. Apa boleh saya minta bimbing malam nanti pas sesuai seperti yang dijelaskan Mas tadi kan begitu kan. Kenapa kurang PD-nya, kenapa saya takut salah nanti kalau misalnya masuk mana? Santai Pak, jangan takut salah Pak, coba aja. Baru Pak ini punya saya ternyata salah kan, baru ditunjukkan gitu selama belum mencoba gini. Ini so, kayak buat lilit tadi sebenarnya gitu. Kalau so, seandainya gitu. di awal kalau Mas kayak barusan tadi ditulis mungkin kita bisa langsung masuk kan. Gimana Mas? Oh baik, nanti saya akan share ininya tadi yang poin-poinnya gitu ya Pak ya, dan mencari template di Guyabi-nya. Jadi sebenarnya gini, apa namanya ya, ketika mengupload temanya gitu kan ya, itu kan pertama pastikan dulu misalnya Bapak sudah memiliki, sudah desain, ya kan template sudah didesain, saya ingin mengganti kok saya masih ragu-ragu gitu kan, di-download dulu template-nya, di-download dulu, baru di-upload lagi. Nah uploadnya itu dipastikan apakah ada errornya atau enggak, gitu kan, error. Or, ya seperti tadi caranya, akan masuk ke tata template, kemudian edit HTML-nya secara manual, kan? Jadi dibuka dulu, coba saya akan berikan. Nah, tadi kan kita sudah punya gitu kan ya, misalnya saya menggunakan yang mana ini? Beauty blog ini, beauty blog XML. Nah ini yang buat beauty blog XML ini ya, saya upload di blognya itu kan pasti ada errornya gitu ya, pasti ada errornya seperti yang sudah saya coba di sebelumnya. Nah ini kita buka dulu opennya apa, klik kanan kemudian pilih open with. Nah, silakan dicari, pilih yang notepad atau wordpad itu sama saja, saya pilih yang notepad misalnya. Yang notepad open with, pilih yang notepad XML ya, yang XML bukan yang lain. Nah ini sudah terbuka di sini, tinggal kita Ctrl A, ya kan Ctrl A, Ctrl C, kita copy semua dari atas sampai bawah, tinggal satu karakter pun, gitu, satu karakter pun jangan sampai tertinggal, karena sangat fatal nanti, karena ini kan berhubungan dengan script, gitu ya, seperti itu. Kalau sudah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya, karena tadi ketika kita upload melalui fitur yang ada di blognya itu error, gitu ya. Ya kita secara manual, lewat tema.
tema, kemudian kita pilih yang edit helmnya ini. Nah, jadi kalau tadi di atas ini, diklik di atas ini kita upload error, jalan yang kedua melalui edit HTML di sini. Nah, kita kontrol A, kita hapus semua. Pastikan semua terhapus. Jangan sampai terlewatkan. Nah, semua terhapus. Baru dipastikan tadi. Nah, baru simpan temanya. Nah, kalau sudah simpan temanya, sudah kita baru langsung di sini. Nah, ini sudah ada beauty vlog. Nah, itu di sini. Nah, tentunya ketika kita sering bergonta-ganti template, makanya nanti bakal acak-acakan di sini. Gitu, ada popular post di sini, pencariannya di atas, tadi yang sebelumnya kan di bawah. Dan ini menu-menunya sudah berubah lagi, padahal sebelumnya kan gitu. Nah, makanya ketika sudah menentukan satu tema dan sudah dirubah, ketika ingin merubahnya lagi silakan di-download dulu ya, untuk jaga-jaga. Pasti akan berubah, pasti akan acak-acakan gitu. Nah, seperti itu untuk penggantian template. Nah, jadi jangan usah takut, wah Pak, ini punya saya ternyata error, takut salah. Jangan. Di sana ketika nanti Bapak Ibu salah, pasti ada keterangannya atau ada tulisannya. Oh, ternyata saya salahnya di bagian ini dibaca. Oh, ternyata template-nya itu ada cacatnya. Nah, kan biasanya kalau tidak bisa secara otomatis tadi, itu biasanya ada cacat di template-nya. Saya sudah terlanjur suka dengan template-nya. Udah, kita lihat dulu. Ya, begitu. Seperti itu, Pak Ervid, Pak Every. Jeffrey. Lagi Pak, silakan. Atau masih ada hambatan? Kalau masih ada waktu, boleh nggak? Saya tuh pengen kepo bener, pengen tuntas malam ini kan, paling nggak template lah gitu kan. Oh begitu. Ya begitu. Nanti sudah baca ini Pak, materinya di emosi Pak. Belum Mas, ini kesalahan saya Mas. Nah ya itu, semua yang saya jelaskan di sini semua sudah ada di emosi, sudah berupa video juga sama. Nanti biar di stop, oh caranya seperti ini, stop baca seperti ini, begitu. Nanti dicoba buka-buka dulu Pak emosinya, gitu ya Pak ya. Di chat lain, Pak Every. Oke. Baik, kalau belum ada, nanti dipikirkan dulu, oh saya masih ada yang ganjel ini, nanti ditanyakan lagi ulang. Oke, lanjut lagi Mas Marhan, pertanyaan lain selain Pak Every. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Q&A, dari Dona, pembuatan kuisnya. Saya lupa. Oh iya, mohon maaf sekali. Saya lupa untuk tanya kuisnya ya, Bapak-Ibu ya. Oke, untuk baik. Saya akan tambahkan kuisnya, ya, mengenai kuisnya. Oke. Untuk pembuatan kuisnya, Bapak-Ibu, silakan dicari di diketikkan di Google, ya, kan ada Google Formulir. Nah, ada Google Formulir di sini. Bapak Ibu harus login dulu ke Google-nya karena kan ini miliknya Google gitu ya. Buka formulir. Nah, semua sudah ada di sini. Ini yang kuesioner ataupun kuis-kuis yang sudah pernah dibuat sebelumnya nanti akan munculnya di sini semua. Nah, untuk menambahkan baru, ini ada icon plus ya, icon plus. Silakan diklik ini untuk membuat formulir baru. Ya. Nah, dalam pembuatan formulir baru ini, yang pertama akan rubah dulu, karena ini memang format defaultnya kan memang berupa formulir gitu ya. Berupa langkah awalnya adalah kita buat dulu sistemnya menjadi kuis. Jadi kuis. Caranya untuk merubah menjadi kuis adalah Bapak Ibu klik yang icon geriginya ini. Icon setelan di sini.
Nah, kalau sudah ada beberapa tab, ada umum, ada presentasi, ada kuis. Nah, ini silakan diarahkan ke kuisnya ini. Diaktifkan di sini, jadikan ini sebagai kuis. Nah, kalau sudah diaktifkan, sudah siap membuat formulirnya. Tinggal kita menambahkan pertanyaan, jawabannya, opsi, apa namanya, pilihannya, dan menambahkan jawabannya, serta poin-poinnya juga, dan pertanyaan yang benar yang sebelah mana, gitu ya. Baik, di setiap tabnya ini ada umum maupun kuis, ini ada pengaturan. Nah, salah satunya ini, di stylenya bagian umum, ini yang perkumpulkan alamat email. Nah, kumpulkan alamat email ini, ketika diklik di sini, jadi kumpulkan alamat email ini berarti harus mencantumkan alamat emailnya. Jadi tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan orang. Selanjutnya, tidak sembarangan orang harus memiliki, harus ada emailnya. Harus login dulu. Kemudian selanjutnya adalah batasi ke satu tanggapan. Nah, batasi ini berarti si pengisi kuis, si pengerja kuisnya, yang mengerjakan kuisnya ini harus masuk ke Google dulu. Jadi ketika dia sudah sudah mengerjakan kuis, ya tidak bisa mengerjakan kuis lagi gitu. Karena memang ID-nya adalah email. Tadi kan masih secara acak. Mau seberapa pun yang mengerjakan kuis ya bisa gitu kan. Tapi kalau sudah dibatasi satu tanggapan, ini berarti wajib emailnya, wajib emailnya jadi ID-nya, jadi kode uniknya gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada responden dapat apa, edit atau lihat diagram ringkasan respon teks. Nah, ini tidak perlu. Kalau ini kan memang berupa formulir boleh diaktifkan, cuma kalau berupa soal kan tidak perlu. Masa iya edit lagi kan, bukan. Kalau quiz nanti ada pengaturan sendiri. Jadi ini yang sebelah sini ini untuk quiz tidak perlu diaktifkan. Pilih mau mengumpulkan alamat email gitu ya. Jadi kalau tidak dibatasi ya satu orang mau mengisi berapapun bisa ya kan, asalkan emailnya berbeda kan gitu. Kalau dicentang yang ini, tapi kalau semuanya tidak dicentang ya, dia jadi mau siapapun boleh ya kan, dan tidak terdeteksi siapa yang ini gitu. Kemudian ada lagi kuis. Nah, ini yang pertama ada beberapa opsi. Yang pertama, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Maksudnya adalah ketika atau siapapun yang mengerjakan kuisnya itu langsung muncul nilainya atau enggak, ini apa, segera dimunculkan atau nanti gitu. Jadi nanti diterbitkan secara manual gitu. Selanjutnya adalah benar dan nilai poinnya. Nah, ini adalah yang dua bahwa ini maksudnya adalah jawaban yang benar nanti seorang yang mengerjakan kuisnya itu salah, nanti muncul nggak ternyata jawaban yang benar adalah A sebelum jawaban yang B. Kalau ternyata poin saya segini, nah, jadi dapat melihat poin atau melihat jawaban yang benar itu nanti tinggal disesuaikan saja. Atau memang hanya sekali, ya udah ngerjakan, ya wes, tidak perlu membuat, tidak perlu tahu nilainya, tidak perlu jawaban yang benarnya, kan gitu. Kalau misal untuk yang kayak latihan, soal latihan kan semua perlu diaktifkan. Cuma kalau soal-soal kayak seperti, semacam hampir seperti ujian gitu kan, nggak perlu diaktifkan, kan cukup di. Kemudian simpan. Oke, selanjutnya adalah saya, yang pertama, ini menuliskan judulnya, misalnya soal kelas 6 SD kan, atau umum gitu kan contohnya. Ini deskripsinya adalah ya ini menjelaskan tentang soal apa, soal-soal ini mencakup apa, kerja tahap, atau deskripsinya ini berupa perintah. Oke, selanjutnya adalah di sini, jadi di sini ada judul, kemudian di sini ada jawabannya. Ya. Nah, jawabannya ini ada berbagai macam pilihan. Mau pilihan ganda atau milih jawaban singkat, graf, kotak centang,
drop down atau upload file atau skala linear atau berupa tanggal atau waktu gitu kan ya. Misalnya misalnya kalau hari Sumpah Pemuda itu diperingati tanggal berapa kan berupa tanggal misalnya kan, atau kemerdekaan Indonesia itu tanggalnya berapa? Oh, 17 Agustus 1945 tanggal gitu kan. Jadi sudah formatnya tanggal atau berupa waktu. Atau kalau untuk jawaban kan rata-rata pilihan ganda sama jawaban singkat atau paragraf kan gitu. Jawaban singkat ini ya berarti terbatas, kalau paragraf. Paragraf itu biasanya ya seperti banyaknya jelaskan sebutkan kan gitu. Jelaskan sebutkan apa maksud kan gitu, apa perbedaan itu baru menggunakan paragraf kan gitu. Nah, di dalam kuis ini ya kan, ketika Bapak Ibu menggunakan opsi pilihan jawabannya itu berupa jawaban singkat ataupun itu untuk mengkoreksi ya kan, jadi nilainya nggak keluar langsung secara manual, tapi kalau keseluruhan soalnya itu berubah langsung keluar gitu ya. Oke, saya akan tunjuk berikan satu untuk pilihan ganda misalnya. Kapan, dan ini contoh saja ya, tanggal berapa diperingati Hari Indonesia, nah, seperti ini misalnya. Nah, opsinya apa misalnya? Kan 15 Agustus. Nah, kalau ini kan tidak perlu menggunakan tanggal karena kan hanya ini saja. Kemudian 16 Agustus misalnya. Bahkan langsung diklik di sini saja, klik. Nah, dia sudah ada 17 Agustus. Kemudian satu lagi adalah 8 Oktober misalnya. Oke. Ada lagi kalau memang kapan Indonesia merdeka itu baru 17 Agustus 1945, seperti itu. Oke. Nah, di setiap ini kan memang kita bisa tambahkan foto. Nah, misalnya nanti ya kan, ini berupa dulu, berupa ini pilihan dulu. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita aktifkan di sini wajib diisi, berarti tidak boleh dilewatkan. Jadi soal itu harus dijawab, tidak boleh tidak dijawab itu. Kemudian kunci jawaban diklik di pilih jawaban yang benar yang mana. Misalnya yang ini. Jawaban 17 Agustus. Kemudian poinnya berapa? Misalnya poinnya 5. Nah, ini poinnya. Kemudian tambahkan masukannya adalah jika jawabannya salah, maka muncul apa? Misalnya ketika si siswa memilih jawaban salah, diberikan di sini. Silakan pelajari dari materi IPS bab 2. Misalnya link video di YouTube, ya kan? Misalnya kemerdekaan. Nah, ini misalnya saja, oke. Nah, kemudian atau jawaban benar atau apa itu kan kayaknya jarang, biasanya kalau yang jawaban salah atau berupa link website misalnya video, kemudian simpan. Nah, jadinya seperti ini, baru nanti pilihkan. Oke, selesai. Kemudian kita tinggal tambahkan lagi soal di sini, ini tambahkan pertanyaan. Nah, pertanyaan nanti akan muncul lagi. Ini ada berupa pertanyaan, ini ada import pertanyaan gitu ya. Kemudian ada tambahkan judul, kalau ini menambahkan pemisah lagi atau menambahkan sebutan video. Nah, jadi di setiap soal dan di setiap jawaban itu kita bisa tambah. Misalnya seperti ini. Saya tambahkan atau di sini Bung Karno. Gambar. Kemudian saya pilih satu, kemudian saya
klik kanan pilih open new tab gitu ya. Oke, kemudian saya copy image-nya. Lihat. Kita lihat. Nah, baru di sini siapa nama tokoh di bawah ini. Misalnya ini ada soalnya kemudian ini. Nah, misalnya seperti ini, kan? Kemudian wajib diisi, kemudian kunci jawaban. Oh, yang benar adalah ini misalnya. Kemudian kita tambahkannya poinnya misalnya 2, kan? Atau samakan 5. Boleh? Edit pertanyaan. Nah, oke, selesai. Nah, seperti halnya kalau kita ingin menambahkan apa namanya ya. Jadi, khusus untuk yang materinya matematika, ini kan memang tidak support untuk equation, kan? Untuk tidak siap untuk equation belum. Nanti dibuat dulu di Word, kan? Misalnya, saya di sini. Kemudian saya tambahkan satu, tambahkan di sini equation. Insert equation. Nah, yang ini kan empat kuadrat ditambah 2 kuadrat nah seperti ini baru nanti menggunakan yang menggunakan Windows itu ada namanya snipping tool ada snipping tool. Jadi snipping tool ini fungsinya untuk mengcapture baru disimpan. Misalnya soda. Saya letakkan di desktop. Nah, kemudian kita baru ke sini, kita tambahkan lagi pertanyaan. Masuk ke upload. Saya cari di desktop. Soal 3. Nah, ini sudah selesaikan. Ini. Nah, seperti ini. Dan kita juga dengan jawaban-jawabannya nanti menyesuaikan. Gitu. Jadi, ini untuk menghapus, saya hapus. Saya soal saja. Oke, sudah jawaban benar sudah dipilih, poin juga sudah dipilih, gitu kan? Jawaban yang benar soal siap. Nah, selanjutnya adalah kita ingin lihat ada pratinjau di sini. Nah, ketika di pratinjau di sini, nah, oh tanggal berapa? Nah, tanggal 17. Saya jawab salah. Kemudian kirim. Nah, di sini akan ada lihat skor. Oh, skor saya ternyata dari 10 jawaban yang benar ini. Ya kan, kemudian jawaban yang salah ini. Gitu. Oke. Cek ulang, gitu kan. Saya cek ulang di sini. Misalnya saya 16 Oktober, kemudian saya pilih Soekarno. Kemudian saya kirim. Saya lihat skor. Nah, ketika dia jawabannya salah, 16, dia akan muncul. Silahkan pelajari materi IPS bab 2. Oh, ini ada videonya. Oh, ternyata saya salah yang benar, 17. Begitu. Nah, jadi kita bisa menambahkan nyata anak itu menjawab salahnya. Oh, harus dipelajari bab mana, harus bab mana, seperti itu. Nah, dan selanjutnya, oke. Nah, kalau sudah, nanti di sini akan ada tanggapan. Ada tanggapan.
Nah, tapi belum memiliki identitas, gitu ya, belum memiliki identitas, masih acak. Nah, ketika ingin ini kata ini masih identitas, kita aturnya di sini. Kumpulkan dengan email. Kalau tanda terima respon ini berarti ketika mengirimkan soal, dia akan mendapat balasan emailnya, gitu kan? Mendapat berarti halnya Bapak Ibu mengirimkan tugas akhir atau berhasil mendaftarkan itu kan ada balasan email dari ETN simpan. Nah, ketika kita aktifkan itu, nanti akan muncul di sini alamat emailnya. Nih. Oh, dia harus memasukkan alamat emailnya ini sebagai identitasnya. Nah, identitasnya ini kita akali. Ya, tiap siswa itu tidak memiliki email dan sebagainya. Kita akali aja hanya untuk identitas saja. Misalnya, Amiruddin. Nama SMK-nya apa misalnya? SMPN 1 misalnya. .com .sch.id misalnya di sini. Jadi ini sebagai identitas. Jadi supaya ternyata anak-anak namanya ini nilainya segini. Nah, kemudian ketika di sini akan ada tanggapan. Nah, di sini akan ada ini. Skornya untuk Amiruddin ini dengan namanya Amiruddin ini skornya segini. Terus lah bukannya enak ditambahkan ini gitu kan misalnya. Oh, saya akan tambahkan nama. Nama kan nama lengkap. Jawaban singkat. Ketika nama lengkap ini diisikan di sini misalnya. Ya, kemudian saya nama nah jadi nanti namanya ini bukan menjadi tidak ada seperti ini. Oh, ada ringkasannya. Oh, nama ini skornya segini, skor dirilis pada tanggal segini. Oh, dia mengerjakan di tanggal segini begitu kan. Nah, jadi sekarang menggunakan yang email, mengumpulkan secara email itu sebagai identitas saja supaya lebih enak seperti ini. Jadi ada preview-nya, anak ini namanya nama ini. Cuma kalau hanya di cup ini kan saja nanti kurang gitu. Nah, setelah ini itu nanti kita bisa dulu berupa spreadsheet di sini. Nah, di sini kan ini ya ada membuat apa Excel icon ya, buat yang baru buat. Nah, nanti di sini Word apa Excel-nya. Oh, namanya ini. Skornya segini. Jadi lengkap. Gitu. Jadi ada alamat emailnya lengkapnya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin supaya sudah tidak dibuka lagi formulirnya di sini. Menerima tanggapan ini dinonaktifkan. Tutup. Jadi caranya di sini. Mau menerima tanggapan atau tidak menerima tanggapan itu. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya seperti itu. Kemudian untuk penggayaan namanya. From limiter. Ya, jadi ada limiter penggayaan itu kita mau apa berdasarkan waktu ataukah berdasarkan from respondennya, misalnya berdasarkan waktu. Waktunya ini sekitar tanggal 17, waktu misalnya jam 1 malam atau jam berapa. Gitu. Ini baru pesan untuk dikirimkan. Gitu. Atau tidak dikirimkan, baru nanti save. Jadi nanti ketika melewati tanggal sudah tidak bisa diisi lagi atau kita mau begitu. Kemudian selanjutnya adalah kita tinggal kirim. Nah, kirim ini kemudian pilih yang disematkan. Ini smart ini baru disalin. Baru nanti buat di blogger dimasuk di blogger dipostingan gitu ya di mode HTML gitu. Jadi kirim kemudian pilih yang embed kemudian disalin kemudian pilih
masukkan di postingan, misalnya entry baru, contoh soal. Yes. Nah, baru ke masuk mode HTML ini dipilih di sini, baru di publish. Nah, kalau sudah di publish, nah ini contoh IPS ini, misalnya kita lihat, nah ini sudah ada soal-soalnya. Ketika nanti di form menerima tanggapan, makanya di blognya ini nanti langsung seperti ini. Nah, formulir sudah dapat menerima tanggapan lagi, gitu. Bapak Ibu, untuk menambahkan apa namanya formulirnya dan mengembedkan begitu ya, nanti bisa dicek lagi di materinya di MOOC. Semua sudah sama seperti apa yang saya jelaskan. Jadi ternyata bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itu. Oke, kita akan mungkin ada beberapa pertanyaan, Mas. Saya jawab cepat saja karena semua. Maaf. Baik, Bapak. Kemungkinan tinggal satu pertanyaan dari Bapak. Oke, Rifan. Silakan. Dari kolom chat. Kalau postingan dari Google Drive, supaya membaca blog tidak bisa copy ataupun download, bagaimana ya, Pak? Jadi hanya bisa bahas. Oh, begitu. Nah, kalau untuk hanya baca saja, itu ada script tertentu yang disematkan. Gitu. Ini mungkin sedikit rumit. Tapi kalau dari pengaturan di blognya sendiri itu tidak ada. Gitu. Jadi tidak yang hanya apa yang mengunci, jadi mouse-nya ini dikunci. Tidak bisa klik kanan, tidak bisa klik kiri, tidak bisa ngeblok begitu. Nah, nanti banyak di internet, Pak, dicari saja bagaimana caranya gitu. Saya sendiri belum pernah coba, cuma saya pernah lihat-lihat punya teman itu ada. Jadi caranya itu ada script yang di HTML-nya, di HTML-nya disisipkan script supaya bisa, tidak bisa diapa. Rifai ya, Mas ya? Iya, Pak. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan saya apa namanya coba ya, besok kalau ada temuan selanjutnya. Nanti kalau saya sudah ketemu ininya, caranya, nanti coba akan saya share. Biasanya kalau saya sendiri, itu saya di web sudah pernah, gitu kan, di webnya sendiri sebenarnya. Cuma tidak, saya belum pernah untuk blognya. Cuma kalau untuk website, itu kan memang terstruktur ininya, apa namanya, karena saya sendiri adalah, apa namanya, programmer web gitu ya, jadi saya menyisipkan seperti ini. Cuma untuk blog sendiri itu ada sedikit rumit. Tapi nanti saya coba. Seperti itu. Ada lagi mungkin di Q&A-nya, Mas? Ada? Q&A sepertinya tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Baik. Silakan Bapak-Ibu, ada yang ditanyakan lagi. Satu pertanyaan lagi. Akan mengenai materi pada malam nanti dicek ulang. Di MOOC-nya materi sudah ada di sana, baik itu kuis, membuat menambahkan menu, navigasi, pembuatan blog, membuat postingan, dan lain sebagainya.
Oke, saya akan coba share untuk yang Mabdi. Catat. Stop. Saya akan coba share di ini ya, apa namanya, grup WhatsApp. Apa namanya, grup WhatsApp yang akan catatan untuk hari ini, nanti bisa dicek ulang gitu. Silakan minggu depan, jadi kita akan selama satu minggu ke depan itu tidak ada, Bapak-Ibu fokus ke fokus ke pembuatan contohnya. Itu ada beberapa di sini, saya akan coba share dulu sebelum saya tutup. Nah, jadi di sini ada beberapa ketentuan di sini ya, ada video, ada kuis, dan ada diskusinya. Oke, nah ini tidak perlu karena kan besok masih contohnya gitu ya. Nanti baru ketika sudah mau pengumpulan tugas akhirnya baru diskusinya disesuaikan gitu. Nah, artikel ini terdapat gambar yang sesuai dengan isinya gitu ya. Jadi minimal Bapak Ibu harus membuat dua artikel gitu kan. Saya tambahkan tiga gitu kan, ada tiga. Nah, artikel ini, di dalam artikel ini masing-masing fotonya yang sesuai dengan materi, kemudian ada videonya, dan juga ada kuisnya. Gitu. Jadi kuisnya itu langsung dimasuk artikelnya. Gitu ya. Jadi ini sudah mencangkup, harus ada videonya, harus ada kuisnya, dan diskusinya. Nah, ini cukup, Bapak-Ibu membuat tiga artikel, di dalamnya ada foto, ada video, videonya, kan apakah mau ditambahin file, itu bukan kewajiban, kemudian video juga bukan kewajiban gitu. Selanjutnya adalah poin-poin untuk judul blognya, kemudian profilnya, kemudian menunya. Jadi menu itu atau navigasi itu ya ada menu, ada navigasi, label atau perkategorian, ada most populer dan lain sebagainya gitu. Kemudian pastikan template-nya itu tidak ada iklannya. Ya kan, kemudian pastikan fungter kalau memang ada menunya banyak itu semua harus berfungsi, tidak boleh ada yang miss gitu. Dalam satu minggu itu silakan dibuat, nanti ini kriterianya sudah ada di MOC, makanya saya selalu arahkan MOC dan MOC gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya pada malam kali ini, dan saya mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian tadi mungkin ada yang protes terlalu cepat begitu. Mohon maaf karena mungkin untuk hari ini ya kan, untuk hari ini karena kelupaan tadi untuk kuisnya ya kan, setidaknya Bapak Ibu familiar, oh ternyata blognya untuk membuat seperti ini, sudah punya kamus seperti ini. Caranya tadi harus klik apa, itu kan mesti lupa, gitu ya. Silakan dibuka lagi, oh ternyata seperti ini. Tadi pas di tadi caranya lebih mudah, kan? Misalnya lebih susah di. Ya. Baik, seperti Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf bila salah katanya, kita bertemu lagi di tanggal 23, gitu ya, sebelum cuti bersama, ya tadi. Harbitnas dari kecepet nasional ya kan, tapi saya harapkan kehadirannya Bapak Ibu partisipasinya. Nah, untuk minggu yang ke-9 ya kan, minggu yang Bapak Ibu mempresentasikan hasilnya. Jadi blog-blog yang sudah dibuat nanti bisa sharing ke akan kita beri feedback, Bu, tugasnya blognya kurang ini untuk memenuhi apa. Jadi kayak cek tugas lah gitu. Kita gunakan untuk cek tugas, jadi
tanggal 23, kemudian tanggal 27, tanggal 26 dan 27. Karena dan hari Natal itu kita lewati, gitu kan? Jadi 23, 26 dan 27. Seperti itu, Bapak jangan lupa selalu cek MOC dan e-training, karena nanti kalau ada info mendadak nanti kita akan segera umumkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di misalnya mempersiapkan untuk blognya sesuai dengan kriteria. Atau waktu saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Bapak Amiruddin.